Lu RP apa bang? Aku RP medis bang. Tarikin motor gue bang, aku bukan dewa bang, aku medis. Arti lapangan di IMS apa bang? Nah di lapangan ini kayak aku nih, kerjanya keliling-keliling lapangan, nyari orang-orang yang sekarat gitu. Orang-orang yang sekarat. Kerja medis apakah menyenangkan? Seenggaknya bang, kalau tidak menyenangkan pun, kau ada RP-nya bang. Gitu bang. Kalau nggak menyenangkan pun kau ada tujuannya bang. Nah, enak kan? Lu nggak daftar IMS di Experience lagi bang. Buka tuh patch 6. Takut nggak terkejar sih bang aku. Jadi nggak usah dulu lah ya. Jadi nggak usah dulu. Kita di ini aja lah dulu. Di WIRP aja lah fokus jadi good side-nya. Nanti kalau buka pun aku pengennya sih kalau nggak di Arivena di Experience. Jadi good set juga, tapi kalau di Arivena kayaknya berat lah aku. Lu nggak live di YouTube bang? Pengen sih live di YouTube, tapi dulu pernah ada yang ngejekin aku kayak gini, bang ngapain kalau live di YouTube? Nah, siapa yang nonton cowok gitu bang? Manjur sakit kali cowok. Tapi aku kan bikin konten terus bang, kalau nggak short ya video panjang. Gaji YMS seberapa bang? Sekarang sih 45.000 bang, aku bang, rank 2 bang. Astaga bang, jalannya woi, kanan kanan kanan. Kanan 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 kanan. Sporen Pak YMS yang baju biru nggak usah, yang ini nggak usah, yang ini nggak usah nih, boren boren. Yang baju biru nggak usah. Kalau Pak ya kalau boren coba lapornya ke dewa Pak. Kalau saya kan memang tugasnya untuk Pak, untuk boren, ini Pak, untuk ngobatin orang Pak. Sama dia, Pak. Jangan Pak. Tahu Pak, kesehatan saya juga tinggal dikit Pak. Iya Pak, boren. Iya lapornya ke dewa Pak, lapornya Pak. Lapornya ke dewa Pak, kalau boren Pak biar ditindaklanjuti Pak. Ya. Coba Pak menjauh dulu Pak, menjauh Pak. Itu yang botak sama jadi hidup. Lu don ngomong buset dah, dibilangin. Kalau dia salah Pak, lapornya ke dewa Pak, lapornya ke dewa. Report aja Pak, kalau dia boring Pak, report aja Pak. Kalau saya bukan tugas saya. Lanjut aja Pak, lanjut Pak. Lapor aja Pak ke dewa Pak kalau dia boring Pak. Boring ini Min dari tadi. Nah, anak mulai lagi. Woi, boring kan woi, nanyok-nanyok baru bangun. Nah itu ada dewa tuh lapornya Pak, ini Pak. Kalau misalnya ada yang boren lapornya ke dewa. Kalau medis tugasnya itu ngobatin orang. Gitu bang. Udah ya, saya tinggal ya. Total semua PC sama monitornya berapa bang? Kalau total itu sekitaran 6.500.000-an gitu bang. Totalnya bang, udah aku hitung-hitung bang. Kalau main RP gimana bang? Asalkan kalian udah masuk kotanya itu nanti bakalan bisa sendiri kok, tenang aja. 8. Lu pakai APK apa itu bang? Bisa kecilin invoice-nya. Aku pakai PC bang. Nih, invoice-nya. Bisa matiin, bisa kecilin. Waduh, aku dapat gaji tuh 40k. Aku dapat gaji. Alhamdulillah. Dapat 40k gaji. Klien pakai apa? Klien pakai R3 aku bang. Kalau voice R3. Gue pengen banget main di laptop. Cuma ya belajarnya itu takutnya lama belajar tombol-tombolnya. Kagak bang, asalkan kau udah terbiasa aja. Seminggu aja bang, nanti udah terbiasa bang. Dulu kan aku mainnya di Android bang. Di tablet dulu bang aku bang. Tapi memang karena basic aku main gamenya itu di PC ya. Ya udah jadinya bentaran doang bang. Sehari dua hari juga udah ini bang. Udah hafal bang. Gitu. Kalau R1 apa nggak bisa di voice? Aku nggak suka voice-nya R1, bisa juga yang tanpa DL tapi R1-nya. Kalau aku lebih suka R1 itu lebih ke ketik aja, misalnya kayak di Venten, kayak di JGRP, nah kayak gitu. Tuh, aku sukanya gitu.
Buset, serius lu bang, seminggu doang udah hafal itu tombol-tombolnya. Gua kira bakalan lama. Tombol mah ngapain dihafal? Yang bakalan dihafal itu kan kayak BR-nya. Kalau tombol mah WASD doang bang. Masa lu kagak bisa WASD spasi bang, PJ gitu kan? Kagak perlu dihafal lah kalau tombol. Ada-ada aja lu hafal tombol. Kok gue pasang skin malah putih semua. Nah, kalau putih semua berarti file TXD-nya itu nggak ada. Nah, itu cuma ada file DFF-nya doang. Dia harus ada dua, ada TXD sama DFF. Tapi kalau kalian download mod-mod skin di Discord-ku, kalian bakalan nemu kok semua TXD-nya. Ada warnanya, ada teksturnya, ada pemerintah yang on duty nggak? Pemerintah on duty. Please, berarti pemerintah ada nih. Oh, 3 orang pemerintah. Server apa bang? Pengen masuk server warga Indo. Bang, kalau di PC kan bisa tuh masukin nama IC. Buat masukin skin itu masukin garis bawah nggak? Masukin garis bawah bang. Kalau taruhnya di mod lo ada. Grafik nih beli kah? Enggak bang, gratis bang. Udah aku share bang di YouTube-ku bang, grafiknya bang. Gratis, kalian tinggal download aja. Tapi kalau laptopnya atau PC-nya nggak kuat, jangan pakai bang. Agak berat dikit bang soalnya. Kenapa pas gua bayar tol nge-lag bang? Ah, itu mungkin karena mappingnya, karena jaringan, karena device kita. Memang terutama device sih yang paling ngaruh ya. Kalau kotanya, kalau lagi rame memang wajar. Kalau berat ya wajar. Tapi kalau udah device kitanya bang agak menengah ke bawah bang ya, ya mau gak mau lah bang, harus bikin polosan aja gitunya. Bekal PC apa HP bang? Bekal PC bang. On IC berapa? On IC 350-an bang. Grafik gratis ini bang. Apa nama grafik PC? Aku PC gaming. Aku namanya itu bang grafik colorful bang. Namanya bang di YouTube ku bang. Baru-baru ini aja bang pak. Beberapa hari ini. Maksudnya taruh di mod ladder. Nah, jadi kan kita kalau mau masang skin, kalau kayak aku nih, kan ada skin Medis 5M nih ya. Nah, itu aku taruhnya di dalam folder mod ladder, bang. Kalau mau tutornya, bang, ada tutornya di YouTube, bang. Udah ada semua, bang. Lengkap, bang, di YouTube itu, bang. Udah lengkap, bang. Cara install GTA, pasang mod ladder. Yang nggak ada itu addon, bang. Kalau addon, nggak ada sama sekali. Nih, bang, bagi mod HUD lu. HUD-nya bang, aku pakai mod map JGRP bang. Nah, tutornya ada di YouTube-ku, ada di YouTube bang Batri juga, ada di JGRP juga bang. Skin mod reporter ada nggak? Nggak ada. Soalnya aku nggak belum pernah jadi reporter, jadi nggak aku cari modnya, mod skinnya. Lu reporter di kota mana bang? Kalau boleh tahu bang. Aku pamit dulu ya, mau lihat YouTube-mu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alif. Semoga terbantu ya. Semoga aja terbantu. Cara lihat kita udah dapat berapa pasien gimana? Hitung sendiri lah manual, kayak aku nih manual. Bagi tisu lagi aku ngitungnya. Budget 3 juta dapat PC, dapat bang. Pakai GT730 udah bisa tuh bang. RAM-nya 4GB. Ya, level 1 nggak bayar bang. Warga baru nggak bayar dulu bang. Aku kan baru, enak PC laptop buat main some 5M. Enakan PC bang. Enakan PC bang, jujur bang, yang kalau untuk main game bang, aku baru sadar bang, enakan PC bang. Tapi bang, lebih enak lagi kalian itu ada dua, PC gaming sama laptop gaming. Jadi kalian bisa keluar bawa kemana-mana anjir. $11. Bang, gue kok nggak kedengeran suara? Suara apa bang? Kalau nggak ada, kalau lu tuli bang, solusinya relock coba bang. Relock itu imigrasi, keluar dari GTA masuk lagi. DMS Torrent SS Duty kah? SS Duty iya. Sama SS udah berapa yang kalian revive atau yang kalian sembuhin gitu. Gitu. Puskesmas kapan buka bang? Biasanya siang ya, sampai malam ya. Terus saya habis di dokter lokal di gue hidup di orang pingsan. Oh tuh, reload aja. Modpacknya bisa dibuat di Android nggak? Kagak bisa modpacknya. Nggak ada jaringannya. Webcam apa? Aku pakai Logitech bang. Logitech C612 bang. Main GTA secara roleplay apa aja yang disiapin bang? Yang disiapin pertama device-nya bang. Mau pakai laptop atau pakai PC yang mana aja boleh bang. Terus bang install apa bahan-bahannya bang?
Kalau faction beda-beda, beda-beda. Invoice apaan bang? Invoice itu pembayaran bang. Kalau invoice-nya masuk kemana? Masuk ke rumah sakit invoice-nya. Masuk ke rumah sakit.